Okay guys, so hari ni saya nak tunjuk lagi pada korang. So satu unit lagi, bukan satu, dua. So kita ada unit untuk 8-seaters dan juga 7-seater. So 8-seaters tahun 2016, white colour. So pada siapa yang gemar, maksudnya nak family members agak ramai sikit, ataupun dia ada siap dengan bawa mate ke apa kan, so memang perlukan 8-seaters. So saya ada ready stock untuk korang tahun 2016. So absolute, okay, dia cuma 8-seaters. So dalam pun cantik, warna putih kita ada red stock, white colour. Dan juga satu lagi kita ada warna hitam lah untuk 7-seaters. Okay, so ni unit dia. Actually kita ada banyak ya, tadi saya tunjukkan. So ini adalah untuk 8-seaters tahun 2016. So pada bajet yang agak rendah sikit, tapi nak kereta yang 2.4, ada power, so comfort. Okay, so kita ada yang kat sini. Okay, so boleh nampak sini dia punya ada Zener light, okay, spotlight complete. So bila dia datang macam ni, okay, dan ni kemungkinan dia ada part camera. Okay, dia ada camera sikit bagian depan. Okay, yang ni tahun 2016 So overall boleh nampak absolute punya body kit, very nice. So dengan sport ring dia macam ni. Okay, okay, sport ring macam ni, 18 inci. So ini bahagian belakang dia, so boleh nampak. So ada banyak pilihan colour actually. Kita ada banyak pilihan colour, ada white, so ada dark blue, kita ada black colour. So ada certain sikit, kita ada macam purple sikit pun kita ada juga. Ready stop. Okay, ini untuk tahun 2016. Saya ada dua unit yang kita display lah sekarang ni. So kita ada banyak lagi khas untuk korang sepanjang hari Malaysia ni. Dan juga kita memang sentiasa offer untuk unit-unit kita. So yang ni kita ada untuk bahagian dalam. Dia datang rare sikit, dia ada sarung macam ni, sangat kemas, cantik. Yang ni pun datang, dia ada lane assist, dia ada juga dengan precast system, dua power doors, eco mode semua dia ada, complete. Okay, so ni datang dia ada electric seat. Okay, model-model absolute. Unit ni datang dia ada emblem macam ni So Honda warna biru. So siap lagi dia punya dalam, semua boleh nampak lah, memang kemas. Ada center monitor, original Japan, original Japan. So audio sangat sedap untuk Honda ni. So siapa penggemar-penggemar Honda, memang cari Honda Odyssey, saya ada radio stock untuk korang. So 2016 dan 2017. Okay, so boleh nampak dekat sini lah. So dari segi seat memang kemas. Kita akan recon ke semula untuk korang, tak perlu risau. So siapa yang nak tanya-tanya sikit pasal macam mana spek kereta Honda Odyssey, so boleh je call atau WhatsApp saya. Kita akan cuba bantu apa yang terbaik lah untuk korang. So the best offer, the best quality of cars. So nampak 8-seaters. Yang ni 8-seaters. Kita ada 8-seaters tahun 2016. So ada yang minat dengan 8-seaters, kita ada 8-seaters. So siapa yang nak yang VIP seat, kita ada 7-seaters. Banyak unit juga lah untuk 7-seaters. Yang ni 8-seaters. So korang kena turunkan seat untuk pergi ke belakang. Okay, so unit ni ada curtain juga. So center monitor dia original Japan, boleh nampak dekat situ. Kemas unit kereta ni, dia ada sarung. So jadinya bahagian dalam dia, dia seat dia masih cantik lagi. So boleh nampak dekat situ untuk tahun 2016. Saya ada white colour dan juga warna hitam. Okay, this one adalah warna hitam tahun 2016. So boleh nampak dekat situ. Okay, okay, yang ni tahun 2016, absolute executive. Okay, so loan boleh pergi tinggi, tak ada masalah. Loan boleh pergi tinggi. So nampak condition kereta dia. This one is a black colour. Okay, so ni datang dia lain sikit. Korang boleh nampak kat sini, dia punya body kit ada lain sikit lah. Ada chrome. Okay, dia ada chrome macam ni, nampak lebih garang lah. Sebab kereta dia kontras dengan body kan. Okay, sebab so kita akan bagi banyak free gift untuk korang. Kita akan bagi korang special offer. So ada banyak free gift. Kita ada after sales service, yang dengan service center sendiri, bahagian spare part dengan sistem. Okay, so banyak pilihan untuk penggemar-penggemar kereta Honda. Okay, so inilah overall dia punya sport rim, jenis sport macam ni. Okay, 18 inci, 4 disc brake depan belakang. Okay, so dia punya body kit ada nampak macam ni lah. So ada chrome kat bahagian belakang. Okay, cantik, sangat kemas. So ni LED dia. Okay, kita tunjuk overall condition kereta. Dia ni belah kiri so boleh nampak sport rim dia yang original condition. Kita akan buat semula untuk korang. Okay, so kita akan tengok sikit, review sikit bahagian dalam. Okay, bahagian dalam dia nampak macam ini. So seat tebal lagi, ada electric seat. So dia ada apa lagi? Dia ada lane assist. So ada VSC pre-crash, dia ada siap. Two power doors kiri kanan complete.
Okay. So ini adalah tahun 2016. Okay. So dia punya armrest macam ni. Besar eh dia punya armrest. Ha, korang boleh letak tangan sangat comfort. Sebab sini pun ada satu lagi. Okay. Ha. Banyak actually unit kereta untuk Odyssey ni saya ada bawa masuk. Memang kita bawa daripada Jepun, saya ada lebih kurang dalam 20 lebih unit. Yang incoming pun ada masuk lagi. Okay. Yang ni adalah 7 seaters. Boleh nampak kat situ. Nampak seat dia, VIP seat lah. Okay, so memang sangat kemas. The previous owner menjaga kereta. So mileage original pun dalam 30,000 lebih. So kalau boleh nampak kat situ, bumbung atas tak ada bau rokok eh. Itu memang saya dah pilih dulu. Memang kita berkereta semua tak ada bau rokok. Semua cantik-cantik. Free from accident, condition yang terbaik, grade baik. Okay. Dia macam ni. Dan ni 7-seater. Okay, Odyssey, kelebihan dia, dia punya seat sangat-sangat comfort. Bila kau letak badan, dia akan cover the whole body. Dia macam seolah-olah seat massage eh. Kau boleh nampak kat sini. Nampak tebal. Yang ni kelebihan unit ni, unit ni ada full leather. Kalau boleh nampak leather dia original Japan, dia sangat kemas, dia full leather. Yang tadi dia adalah apa material semi leather. Okay, yang sebelah tadi kita tunjuk adalah semi leather, yang ni ada full leather daripada Japan. Okay, so boleh nampak lah seat sangat-sangat comfort. Dia tak absorb panas actually. Dia kata dah heat juga dan dia punya seat memang macam sofa. Kalau boleh nampak, bila orang kira passenger naik apa semua memang sangat comfort lah. Okay, memang sangat comfort. Dia akan selesa. Even driver side pun sangat comfort. Sebab korang boleh nampak material yang dipilih tu memang betul-betul dia cover the whole body. Dia support tulang belakang kita. Okay, boleh nampak kat sini curving dia. So kita boleh adjust ikut keselesaan. Okay, seat dia macam ni. So dia grip dengan kita punya baju lah. Okay, so itu kelebihan dan R&D yang dah Japan jalankan. So memang dia keluarkan kereta yang comfort untuk family. Okay, ini bahagian belakang dia. Tak disulut. Okay. Okay, so 2.4. So rock tap pun murah je dan 700 lebih. Okay, so dari segi lain condition kereta kita boleh nampak lah. Overall semua sekali yang kita ada, saya tunjuk sikit untuk bahagian yang kita punya condition kereta ni. Bahagian belakang macam ni bersusun. So ni ada semua adalah original condition kita. Saya akan buat semula. Kita akan recon balik lah. Kita akan bagi free full service. Kita akan buat steam wash, leather treatment untuk interior. Kita akan buat balik maksudnya body touch up, polishing, waxing, coating. Okay, so pada siapa yang tu, kita boleh buat coating juga. Dan kita ada siap dengan service center kita, warranty sampai 5 years lah. Okay, so ini ada lagi. Kita ada lagi banyak model actually eh. Absolute kita ada banyak lagi, white color. So kita ada black. Okay, so this one ada juga dark blue. Okay, macam tadi saya dah tunjukkan juga. So berapa unit lagi kat bawah, saya ada lagi. Showroom kita agak besar, so memang kita ada banyak unit pilihan untuk korang. Absolute. So siapa yang nak cari Honda Odyssey, tak payah pergi jauh-jauh. Memang just call saja, saya akan attend anda. Kita akan cerita pasal Honda Odyssey. So boleh lah, kalau nak test drive ke, nak buat loan ke, tak ada masalah. Kita akan bantu. Okay, so banyak unit pilihan lah untuk korang. So ada macam ni, ini absolute juga. Okay, so yang ni pun absolute juga. Ini dark blue colour. So pada siapa yang nak dark blue, kita ada dark blue colour. Okay, so ini kita punya perkongsian untuk hari ni. Just sekadar untuk share tentang stok kita Honda Odyssey yang sampai. Okay, semua original condition. Kita just nak share pada korang macam mana kita punya stok lah. Okay, so yang paling penting, so kita ada banyak, insyaAllah saya akan bawa masuk lagi Honda State Wagon. Kita ada bawa masuk lagi model-model Honda Jeep. Okay, tu untuk segmentation Honda. Okay, hari ni kita nak cerita pasal Honda dulu. So Toyota pun kita ada juga. So ada banyak pilihan lah insyaAllah untuk korang. Okay, kalau ada apa-apa boleh komen, boleh WhatsApp saya, boleh lah PM ke apa, tak ada masalah. So boleh sharekan juga video ni pada orang lain. So siapa yang mencari Honda Odyssey, okay, ataupun apa-apa model kereta import yang lain lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.